Mas, ya, Mas, kita lanjut ya yang kemarin ya, untuk menyepilkan buat tebon jagungnya. Ya Mas, nah, ini sudah saya siapkan. Oh nggih. Ini banyak sekali Mas untuk permintaan buat nyoper tebon jagung. Iya Mas. Nah, iya toh. Nah, ini ada dua variasi ya Mas ya. Ya, ini ada yang segar dan ini ada yang kering Mas. Oh, ada yang kering. Iya ini. Oh, gitu. Oke. Dan kita memakai mesin chopper ini, teman-teman. Mesin... Ini produk termurah ya, termurah ya, di Karunia Las. Untuk harganya berapa, Mas? Ini 1.500 tanpa diesel, Mas. 1.500 tanpa diesel. Ya. Dan untuk tinggal pakainya harganya? Tinggal pakai 2.500 dengan penggerak 6,5 HP. 6,5 HP lah. Untuk requestan yang ini stok kami kan, stok di Karunia Las kan kebanyakan ada yang 7,5 Mas. Ya Mas, untuk kalau memakai diesel 7,5 nambah biaya 150 Mas. Wah, nambah biaya 150 ya. Iya. Jadi 2.650 siap pakai dengan kapasitas 7,5 HP. Oke. Dan kita nanti membuat 3 video ya Mas ya. Iya Mas. Ini buat video satu per satu. Ada yang tanya buat tebon jagung tebon dan jagung. Kini kita ada dua variasi ya Mas ya. Iya. Ada yang kering, ada yang juga kering, yang, masih segar. Hijau ataupun segar ya. Iya. Seperti ini. Dan kita nanti akan mencoper sebanyak ini Mas. Ini iya, nanti ada berapa lama ya? Berapa menit kalau atau gimana ya? Satu unting ini Mas ya. Satu ini tidak sampai 5 menit Mas. Oh, oke. Nanti kita praktekkan saja Mas ya. Iya Mas. Oke nah Mas. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja ya Mas ya. Iya Mas. Wes, yo monggo. Nah ini teman-teman, ini mesin ini juga ada setelan fan belt-nya ya. Nah ini nanti waktu menghidupkan sangat mudah ya, ini loh. Untuk hasilnya teman-teman, hasilnya sangat mantap ya. Nah, ini hasilnya lumayan bagus Mas. Nah, seperti ini loh teman-teman. Iya Mas, ini sangat mantap. Nah, ini loh. Jadi mesin chopper ini khusus pencacah juga nggak beda ya untuk yang jenis multifungsi Mas. Iya Mas. Nggak kalah jauh juga. Nggak kalah jauh. Cumanya ini cuma khusus cacah Mas. Cuma khusus pencacah saja ya. Iya. Maupun ranting-ranting barang pun juga bisa ya Mas ya. Bisa untuk Mas. Mesin ini. Bisa. Sangat kuat. Mudah, sangat kuat juga. Sangat kuat. Untuk rambanan pohon nangka atau gimana juga sangat mampu ya Mas. Mampu ya? Mas, sangat mampu. Nah, ini loh teman-teman. Ini juga enggak termasuk kasar banget ya ini. Untuk setelannya sedang. Ini untuk daunnya juga segini dan untuk batangnya tentunya hancur mumur Mas ya. Hancur Mas, batangnya hancur. Mumur. Nah, ini loh teman-teman. Ini seperti ini, batangnya hancur. Wah, ini ada mata pisaunya Mas ya. Oh, ini iya, buat Mas. Dudukan pisaunya. Ya, buat dudukan pisau. Mas. Nah, ini ya, teman-teman. Dudukan pisaunya juga seperti ini, juga enggak ada yang beda dengan yang multifungsi Mas ya. Sama Mas. Pisaunya sama juga. Pisaunya juga sama. Pisaunya juga sama semua ya Mas ya. Iya, sama. Untuk ketebalanan
pun juga sama ya mas ya? Sama mas, nah, ini loh 8 mili. Ini untuk ukurannya 8 mili nih. Ini buat dudukan mata pisaunya ada 3 biji ya? Iya, 3 mata pisau mas. 3 mata pisau dan juga dalamannya juga dibubut mas ya? Iya, dibubut. Full bubut mas. Jadi, soalnya biar balance mas ya? Biar balance. Lah ini tadi satu unting nggak ada 5 menit mas? Nggak ada mas. Cewek ada. Pun bisa mas. Bisa mas. Soalnya untuk mesinnya juga nggak perlu detel-detel nih mas. Ya, langsung narik makan sendiri ya. Nah ini loh teman. Untuk kelebihannya dengan mesin chopper tipe ini ya. Ini cukup dengan harga 1.500.000 mas ya? Iya 1.500.000 tanpa diesel mas. Tanpa diesel ini loh teman. Dan nanti untuk diesel yang memakai 7.5 yang seperti ini nambah 150 mas ya? Iya 150. Jadi full setnya 2.650.000. Nah, ini dengan diesel 7.5 HP. Soalnya tenaganya juga lebih semakin kuat. Lebih kuat mas. Untuk kapasitas barang juga semakin besar mas ya? Ya semakin cepat. Semakin cepat juga. Nah ini. Ini sudah sangat bagus mas untuk media silase ya? Ya sudah mas. Nah ini tidak terlalu kasar. Tidak berair juga. Tidak berair ini ya? Ya ini tidak mas. Kelebihannya tidak berair teman-teman. Tidak soalnya berair. Kan mesin chopper khusus pencacah itu tidak memakai hammer. Iya memakai jadi hammer. Jadi untuk apa jenis airnya, kadar airnya nggak terlalu ya, banyak mas ya? Nggak terlalu yang banyak keluar. Mas ya. Nah ini tidak sudah berair. Sangat cocok ya. Wah di sini juga lembut ya, mas. Ini yang rata batangnya semua. Ya. Rata semua, tidak ada yang terlalu kasar dan juga tidak ada yang terlalu lembut. Iya mas. Untuk batangnya lembut, lebih bagus mas ya. Lebih bagus kalau batangnya. Kalau batangnya semakin keras semakin lembut mas. Oh gitu, oke. Okay. Iya. Oke Neno mas, nanti kita lanjut untuk percobaannya untuk ini ya tebon jagung kering. Tebon jagung kering. Nah. Dan nanti untuk video selanjutnya kita mencoper rumput odot ya? Iya, rumput odot. Nah ini, monggo teman-teman yang mau memesan, silahkan hubungi nomor yang kami cantumkan di video ya. Untuk lokasi bengkel kami di Desa Dadap Langu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nah inilah teman-teman. Oke Neno mas, sekian video dari kami. Ya mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.